ana ya sami al haja batu tahuruna biha inna musibatan alima allahumma tah lana aqwadal khair wa aqwadal karuka ma asma ala qawmi kafirin rabbana ya allah. Pak, tadi kali ini tadi sama Kak Pici ngapain aja nih Pak tadi Pak? Nanam pohon tadi 15 pohon ya ditanam. Jadi supaya nantinya penyerapan air. Ya menanam pohon ya mungkin untuk masa depan ya gitu. Soalnya istilahnya kalau bukan kita yang merawat, kita yang menjaga kantin ini, siapa lagi gitu ya. Karena kan rumah saya kan pinggir kantin. Di penghijauan lah. Yang keduanya terutama yang kebersihan ya, Kali Ciliwung. Soalnya kalau misalkan Ciliwung kotor kan ya ada istilahnya kan di situ Ciliwung rusak, ini balangsak. Nah itu kan. Jadi harus kita merawat itu. Perubahannya itu banyak sekali. Terutama yang pertama ya. Jadi kalau dulu kan jarang rumah pinggir-pinggir kali itu jarang rumah. Makanya kalau dulu mah Ciliwung itu masih bersih, airnya pun malah bisa dipakai cuci piring gitu kalau dulu. Ya sekarang udah nggak bisa lagi karena apa? Banyak limbah. Ya terutama limbah-limbah dari rumah kan masuknya ke situ. Air-air WC ke Ciliwung sekarang banyak. Bagian sampah utama ya, buang sampah. Ini di sini kelihatan kayak ada kolam-kolam, ini buat apa nih Pak? Ya untuk nanam-nanam ikan. Oh gitu. Cuma ikannya juga dari Kali Ciliwung juga ditanam sini. Cara dapetinnya gimana itu Pak? Mancing. Mancing Pak ya? Iya. Ini dibuat sendiri oleh swadaya masyarakat sendiri gitu Pak? Dibuat sendiri-sendiri. Nah terutama gini, saya Pak ingin, maksudnya ingin memperkembangkan biak ikan yang ada di Ciliwung itu, ikan yang mau punah ya. Seperti ikan beder gitu ya, karena udah langka. Ya. Harapan saya mungkin ingin kembali kayak dulu, bersih gitu. Nah, terutama begini, kalau dulu kan istilahnya masih banyak ikan, masih banyak ikan. Orang kan yang mancing banyak, jadi otomatis orang yang membuang sampah itu malu dia. Nah itu makanya ingin sekali Kali Ciliwung itu banyak ikannya lagi gitu. Kalau dulu begitu kan enaknya tuh selalu bersih, pinggir-pinggir gini kan bersih. Soalnya ada banyak yang mancing itu, jadi orang yang buang sampah itu malu.